Jangan lupa like, comment, subrek. Subrek. Kayak modar, kayak jagelut apa piye ya. Nah, what's up guys? Kita kembali lagi dengan channel saya, guys. Pasang ini hand grip. Soalnya hand gripnya udah ini guys, udah pecah. Masuk lagi. Campur-campur pokoknya, guys. Nah, ini dia, guys. Nah, ketemu guys, ini yang bekasnya dari jalu hand grip, jalu stang motor. Kita mau pakai guys, kita coba ini karet-karetnya sama selongsong bautnya. Kita coba pasang. Pemasangan kita coba pasang ininya aja guys, di jalur luarnya aja. Untuk variasi ini mungkin dia nggak muat guys, di sini nggak muat. Coba langsung pasang aja guys. Ini kayaknya kurang panjang guys. Oh enggak, dengan guys masih ada tonjolan ini buat baut. Seperti ini kita masukkan ke dalam lubang stang guys. Ini guys, kita kasih spare sabun. Spare sabun. Si bautnya kurang panjang guys, ini guys kita ganti aja guys bautnya. Dari baut yang kepanjangan wadahnya guys, baut yang kepanjangan dikit guys. Ini serong-serong ini seperti ini. Enggak muat ini guys, yang diameter luarnya.
masuk guys. Tinggal kita kencangkan jadinya ntar karetnya ngembang guys yang di dalam. Udah guys, ini guys. Cocok nih guys. Udah cocok. Bagus loh guys, jadinya masih kepake jalurnya. Terus satunya lagi guys, yang sebelah kanan. Kita kasih air sabun lagi guys biar masuk ke tampak. Baca dulu pakai yang ini lah, seberapa bot bawahnya. Seperti ini. Nah, kita pasang karetnya aja untuk ring song-song botnya, itu gak usah kita pasang. Lepas guys, ini ternyata enggak mau harus pakai tim panjang nih guys, atau lepas sendiri. Tekan di bot yang panjang aja guys biar karetnya benar-benar masuk di dalam. Kita cari baut dulu guys. Nah guys, kita ganti baut yang agak panjangan aja guys.
seperti ini, terus kita pasang ini selongsong ini biar agak jauhan. Kita siring sama ini, terus kita baut guys. Seperti ini biar agak jauhan guys. Itu kan ngembang guys kalau ketepen ngebaut. Kita pasang guys. Kita kasih air sabun dulu. Sampai ke dalam guys. Semoga jangan sampai rubuh. Sudah kalau mentok guys. Tinggal kita kencangkan guys biar ngembang karetnya yang di dalam. Guys, mantep guys, jangan lepas lagi guys, soalnya kan karetnya pastinya di tengah-tengah sini, bukan gawing kayak gini guys, di pinggir, jadinya dia nggak bakalan lepas ke sini guys. Sebelah kanan kita juga ganti aja guys bautnya kepanjangan. Ini bautnya kepanjang. Juga kasih ring kecil guys, ini fungsinya ini buat kasih spasi biar kejauhan. Ini kita kasih ring kecil. Cari lagi ringnya, nggak ada ring kecil guys. Kalau nggak mau ringnya habis, kita kasih baut aja guys, biar mentoknya di situ aja gitu guys. Nah, sama aja ini guys, yang pentingan lebar empat, mentoknya di sini. Kita kasih karetnya penahan. Ganti ini nih, kan jelek yang pecah itu kan. Lanjut kita pasang sampingnya guys. Tinggal kita kencangkan saja guys.
Bang. Nah, guys, selesai. Ring variasi yang luar kita nggak pakai guys, terus sama ring yang ini yang gede banget. Jangan dibuang guys, siapa tahu ntar ada buat kita manfaatin. Kotor tangannya guys. Rawat. Udah selesai guys, seperti ini. Guys, untuk pemasangan hand gripnya selesai. Itu guys, penampakannya seperti itu. Satunya yang sebelah kiri sama guys. Udah guys, gitu aja guys. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, subrek dan bagikan ke teman-teman Anda. Teman-teman.